Passou.
Ya. Wah. Oke. Voilà.
Terima kasih.
Semua.
Poin yang kedua yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Isra ayat 19 adalah wasa'ala sa'ya. Jadi keinginan yang ada pada diri seorang mukmin, dia terapkan, dia laksanakan dengan usaha nyata. Tidak hanya wacana, tidak hanya rencana, tidak hanya program, tidak hanya proposal, tapi tidak ada buktinya. Ya, harus diamalkan. Keinginan, kehendak itu diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Makanya Allah mencela orang-orang yang hanya bisa berbicara, tapi tidak beramal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian berbicara apa yang tidak kalian kerjakan? Kebolehkan indah Allah taquluna ma la ta'lamun. Besar murka di sisi Allah kalau kamu bicara apa yang tidak kalian kerjakan. Dan Allah mencela orang-orang Yahudi ahli kitab karena mereka tidak menggunakan nasab diri. Mereka hanya perintahkan manusia berbuat baik karena mereka lupa pada diri mereka. Jadi intinya, kalau seorang hanya memiliki kemampuan tetapi dia tidak amalkan, maka ini tentunya akan berkurang dan tidak terwujud apa yang dia inginkan. Wasa'ala sa'ya wahai mukminun. Dan ketika dia berkehendak dan beramal berusaha, dia adalah seorang yang beriman. Karena Allah hanya menerima amalan-amalan soleh dari orang-orang yang beriman. Dan iman sebagai pendorong seseorang. Kenapa seorang menghendaki akhirat? Karena dia mempunyai iman akan adanya hari akhirat. Seorang yang tidak mempunyai iman pada hari akhirat, dia tidak akan menghendaki akhirat ini. Karena dia tidak beriman pada akhirat. Makanya orang kafir demikian. Kenapa mereka tidak memikirkan tentang akhirat dan tidak mau terhadap akhirat itu? Karena mereka tidak beriman akan adanya akhirat. Nah, orang mukmin
Dia mempunyai keimanan akan adanya akhirat, keadaan hari kebangkitan, manusia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian dimintai pertanggungjawaban. Dan tahukah kita berapakah perbandingan jumlah penduduk surga dan penduduk neraka? Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebuah hadis yang menjadikan seorang mukmin itu merinding, takut. Yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwa min 40." Pernah suatu ketika kami duduk-duduk bersama atau kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah atau kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah tempat yang teduh, sebuah gubah. Jumlah kami kurang lebih 40 orang. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya, "Atardawna an takunu rub'a ahli jannah?" Apakah kalian mau, apakah kalian ridho kalau kalian ini di surga kelak ini adalah seperempat dari penduduk surga? Seperempat. Jadi kalau penduduk surga misalnya 100 orang, ya orang mukmin dan umat Rasulullah 25 orang. Kamu ridho enggak? Ini contoh aja, contoh. Seperempat. Apakah kamu ridho jika jumlah kalian atau kalian menjadi seperempat penghuni surga? Kulna na'am. Kata para sahabat, iya. Kami ridho. Jumlah kami di surga ada dari umat engkau ya Rasulullah ada seperempat. Qala atardawna an takunu thulutha ahli jannah? Lalu dia bertanya lagi, apakah kalian ridho apabila jumlah kalian di surga telah sepertiga, jadi dari penghuni surga? Qulna na'am, kata para sahabat, iya. Sudah meningkat dari seperempat menjadi sepertiga, artinya lebih banyak dari sebelumnya. Maka para sahabat kami ridho. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, artinya demi Allah, "Innila arju an takunu nisfa ahli jannati." Sesungguhnya aku berharap bahwa jumlah kalian di surga ini adalah seperdua ahli surga. Dan harapan Nabi SAW itu insyaAllah makbul, terkabul. Dan demikian kita mengetahui bahwa jumlah penduduk surga itu setengahnya adalah umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau. Kemudian beliau memberikan perbandingan antara ahli surga dan ahli neraka. Kata beliau, "Wadzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsul muslimah." Yang demikian itu disebabkan karena surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah. Nafsul muslimah. Nafsul muslimah artinya jiwa yang muslimah, tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak membangkang, tidak menantang, tidak menentang, ya, tidak menolak apa yang diperintahkan Allah. Sami'na wa ata'na, kami laksanakan. Ini namanya muslim. Makanya kita dijadikan umat Islam karena tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam rasa-rasa menjaga Allah, menjauh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa yang masuk surga adalah jiwa yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Wa ma antum min ahli syirki illa kasy'ratil baydha fi jildi tsawri al-aswadi atau kasy'r al-baydha fi jildi tsawri al-ahmari." Dan tidaklah perbandingan kalian jika dibandingkan dengan ahli syirik
melainkan ibarat sehelai rambut putih, sehelai bulu putih pada seekor sapi jantan yang berwarna hitam. Aukas syaratil bayda, atau ibarat satu helai rambut putih fi jildi thawril ahmar, pada seekor sapi jantan yang berwarna merah. Itu perbandingannya ahli surga dan ahli neraka. Jadi ahli surga itu dari umat Rasulullah SAW ibaratnya satu helai rambut berwarna putih pada seekor sapi jantan berwarna hitam. Ya, sapi jantan berwarna hitam apa satu helai rambut, itulah yang masuk surga dari umat Rasulullah, sedangkan yang lain itu penghuni neraka. Gambarannya begitu. Kalau umat Nabi SAW dihitung di sini satu helai rambut, sementara mereka adalah setengah dari ahli surga, berarti berapa penghuni surga itu akan digambarkan dalam rambut sapi itu? Dua helai rambut. Jadi yang lainnya itu penghuni neraka. Dua helai rambut ini penghuni surga. Yang satu dari umat Rasulullah SAW, yang satunya dari umat selain umat Rasulullah SAW. Ini gambaran-gambaran yang menjadikan seorang lebih semangat dalam beramal, dalam berbuat. Karena jumlah ini minoritas, sangat sedikit dibandingkan ahli syirik. Dan kita tidak tahu tentang nasib kita, kita tidak tahu tentang amal kita diterima atau tidak oleh Allah Taala. Maka pada kemauan yang keras, pada usaha yang keras, dan beramal, beriman dan beramal, beramal soleh, harus kita berupaya. Oleh karena itu pernah suatu ketika ada seorang wanita, dia membangunkan suaminya di malam hari untuk sholat. Ya wahai suamiku, bangunlah ke sholat. Ya sholat tahajud. Sesungguhnya kita telah terlambat dari kafilah-kafilah yang telah jauh meninggalkan kita menuju Allah Subhanahu wa Taala. Ini gambaran-gambaran mereka para salaf. Bagaimana sikap mereka dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka itu Rasulullah alaihi wasallam beliau sholat sampai kakinya bengkak, sampai kakinya terpecah-pecah. Saking lamanya berdiri dan sungguh-sungguhnya dalam sholat. Ini menunjukkan kesungguhan dalam kehidupan ini. Maka kehidupan ini bukan santai, tetapi harus bersungguh-sungguh dalam beramal. Nah, orang-orang yang demikian itulah yang akan diberikan balasan oleh Allah atas usaha mereka. Allah berikan balasan. Karena Allah mengetahui hati-hati kita, niat-niat kita, kemauan-kemauan kita. Dan Allah Ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang mereka betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah, Allah akan membuka jalan-jalan Allah untuk mereka. Bagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, dan orang-orang yang mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam mendapatkan keriduan kami, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, niscaya kami akan membuka bagi dia, baginya jalan-jalan kami. Jadi bukan satu jalan yang Allah bukakan, banyak jalan Allah bukakan, karena Allah mengetahui orang-orang tersebut. Maka kembali pada hati kita, kembali ke sini, ada kemauan apa enggak, ada niat atau tidak untuk mendapatkan kemuliaan itu. Kalau ada niat lalu kita wujudkan dalam amal perbuatan, Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Dan kita setiap hari membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, aku menyembah, dan hanya kepada Engkau pula aku mohon pertolongan. Dan orang yang mohon pertolongan kepada Allah dan sungguh-sungguh, Allah akan membukakan pintu-pintu baginya, memberikan jalan-jalan menuju Allah yang mudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, jadi tiga hal yang penting dalam hal menanamkan kemauan, yaitu iradah, atau pertama iman,
kemudian iroda, kemudian as-sa'i. Jadi iman, kemauan, dan usaha. Tidak hanya berangan-angan. Kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, kata beliau, laisal imanu bittahalli bittamanni wala bittahalli. Iman itu tidaklah hanya dengan angan-angan dan dengan perhiasan, hiasan dalam lisan, dalam omongan. Walakinnal iman ma waqara fil qalb. Akan tetapi iman itu adalah apa yang mantap dalam hati seorang. Wasaddaqatul a'mal, dan diwujudkan, dibenarkan oleh amal perbuatan. Itu iman sebenarnya. Jadi kalau seorang mengatakan aku beriman, tapi hanya berangan-angan, tanpa ada amal, tanpa ada usaha, tanpa ada langkah nyata dalam bentuk perbuatan dan amal, maka ini suatu yang merupakan angan-angan belaka. Dan ini yang dimaksud dengan husnudzan pada Allah. Orang yang husnudzan pada Allah itu adalah orang yang mewujudkan amal, perbuatan. Tidak hanya sekadar husnudzan, aku pasti dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Mana amalnya? Mana perbuatannya? Oleh karena itu, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita teori dan praktek, bukan hanya teori. Dan ini yang dipahami oleh para salaf pendahulu kita. Mereka beramal, tidak hanya berangan-angan. Nah, himmah aliyah, apa sih himmah itu? Kemauan itu apa sih? Para ulama menyebut al-himmah hiya al-ba'itu al-fi'il. Himmah itu adalah pembangkit, ya, yang menggerakkan seorang untuk berbuat. Itu himmah. Ini sangat berpengaruh dalam diri seorang. Kalau himmah itu ada, maka ada perbuatan, ada tindakan, ada langkah yang dilakukan. Tetapi kalau tidak punya himmah, yang ada hanya pemalasan, maka tidak akan ada amal perbuatan. Dan oleh karena itu Nabi Muhammad SAW di antara doa beliau, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali. Dan aku mohon perlindungan pada Allah, ya Allah, dari sifat lemah dan malas. Malah harus tanamkan kemauan dalam diri kita. Iradatul akhirah. Rasulullah SAW bersabda tentang bahwa kemauan seseorang itu terkadang lebih dari amal perbuatannya. Ini menunjukkan pengaruh kemauan itu dan pentingnya kemauan yang ada dalam diri seseorang. Kata beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang dia menghendaki sesuatu kebaikan tapi dia mau mengerjakannya, kataba Allahu indahu hasanah kamilah, Allah mencatat baginya di sisi Allah satu kebaikan, satu pahala yang sempurna. Ini menunjukkan pentingnya kemauan. Baru kemauan ada dalam diri seorang yang berbuat baik, sudah dicatat oleh Allah Ta'ala, walaupun dia belum mengerjakannya. Maka kita harus mempunyai kemauan. Harus ada kemauan. Tanamkan kemauan dalam diri kita. Ada kemauan. Kemudian juga kita melihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, man sa'alallah as-syahadata bisibqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in ma ta'ala firasyih. Barang siapa yang dia memohon kepada Allah agar dia mati syahid, dan permohonannya bersidik dan benar dan sungguh-sungguh dan jujur, maka Allah akan menyampaikan dia pada tempat, pada kedudukan orang-orang yang mati syahid, walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Ini menunjukkan kemauan, harus ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan, maka tidak ada gerakan dalam diri kita untuk beramal. Ya, maka harus ada kemauan dalam diri kita.
Semuanya juga beriman kepada Allah Ta'ala. Iman akan ada hari kiamat, hari pembalasan. Ya. Bahwa manusia dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban tentang amal perbuatan mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimahullah. Kemudian juga yang menunjukkan bahwa kemauan itu terkadang lebih baik dari amal perbuatan seorang atau lebih utama, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Nasa'i dari Imam Abi Dawud. Kata beliau, "Ma min imri'in takunu lahu salatun bilail." Tidaklah seorang dia mempunyai sholat di malam hari, artinya sering dia lakukannya. Bahwa tahu alai anau, tapi kemudian dia tertidur sebelum dia mengerjakan sholat itu, sholat sunnah maksudnya tahajud. Illa kutiba lahu ajru sholati, malaikat dicatat baginya pahala sholatnya, walaupun dia tidak mengerjakan karena ketiduran. Wa kana nawmuhu shadaqah alaihi, dan tidurnya adalah sedekah dari Allah untuknya. Ini menunjukkan kemauan. Ya, kalau seorang mempunyai kemauan, walaupun dia belum mengerjakannya, Allah memberikan ganjaran kepadanya. Seperti orang yang niat sholat malam, tetapi dia ketiduran, maka Allah catat baginya pahala dari niatnya itu. Jadi kemauannya. Dan sudah pentingnya ada kemauan dalam diri kita. Kemudian, adapun dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan tentang perintah Allah agar kita mempunyai kemauan yang keras dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an dan Sunnah telah banyak menyebutkan hal ini. Sunnah atau hadis di antara yang telah saya sampaikan tadi, sebagian dari hadis-hadis tersebut. Wa badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, jadi ada mati, meninggal, gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Ini menunjukkan keteguhan hati mereka dalam mencapai kemuliaan. Mereka tidak goyah. Mereka terus membela agama Allah untuk mendapatkan kemuliaan. Pernah seorang sahabat radhiyallahu anhu, ya, ketika perang Uhud, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Jadi, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu seandainya aku mati, ya, di dalam perang Uhud ini? Di mana tempatku? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannah." Tempatku di surga. Fa'al qatamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil. Maka ada beberapa kurma yang ada di tangannya, buang oleh orang itu. Langsung dia terjun ke medan peperangan. Kemudian dia berperang dengan sungguh-sungguh sampai dia terbunuh. Ini hikmah yang kuat, cita-cita yang tinggi, kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana juga seorang sahabat yang dia membantu Nabi Rasulullah mengambilkan air wudhunya di malam hari. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, "Mintalah kepada aku." Kata orang sahabat itu, "Wahai Rasulullah, aku minta agar aku bisa hidup bersama di surga kelak." Ini cita-cita yang tinggi, kemauan. Kemauan yang keras. Kata Nabi Rasulullah, "Apa ada permintaan yang lain?" Kata orang sahabat, tidak ada yang lainnya. Lalu kata beliau, kata Nabi Rasulullah kepada sahabat tersebut, "Tolonglah aku untuk mewujudkan apa yang kau minta dengan engkau berbanyak sujud kepada Allah Ta'ala." Jadi tidak hanya cita-cita, tapi wujudkan dengan amal. Sebagaimana yang dicontohkan dan dipahami oleh para sahabat. Banyak orang di zaman ini yang mengatakan cinta kepada Nabi Rasulullah, ingin hidup bersama Rasulullah di akhirat, tapi mereka jauh dari sunnah Rasulullah, jauh dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak. Ini namanya angan-angan, khayal. Tapi kita melihat contoh yang disebutkan oleh Nabi Rasulullah
kepada sahabat tersebut, tolonglah aku untuk mewujudkan apa yang kau cita-citakan, apa yang kau minta, jangan kau memperbanyak sujud kepada Allah. Sekian amal dan perbuatan dan usaha. Adapun orang tidak sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, hanya pada acara-acara mauludan datang, kemudian surga, ya, wah ini masya Allah kayak gitu, ya. Siapa yang tidak mau seperti itu? Kalau memang demikian, kalau itu adalah hak. Dan Islam tidak mengajarkan demikian. Kemudian juga dalam Al-Quran Al-Karim, Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam perbuatan baik. Berlomba-lomba dalam perbuatan baik. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah ayat 148. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lomba dalam membuat atau berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Dan juga dalam surah Al-Mutaffifin, setelah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga, Allah Ta'ala mengatakan, wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itulah hendaknya orang-orang itu berlomba-lomba dari kemauan. Orang yang ikut lomba itu artinya orang yang punya kemauan untuk menjadi pemenang. Itu arti orang ikut lomba. Kalau sekedar saja yang penting ikut-ikutan, ya bukan berlomba namanya. Dan ketika seorang ingin berlomba, ini nanti ada niat dalam dirinya, ada kemauan dalam dirinya untuk menjadi pemenang, maksudnya mencoba untuk berlomba. Waktu dari kepalian hasil, maka nanti sur. Untuk mencapai itulah hendaknya orang yang berlomba, dia berlomba. Maka hidup ini perlombaan. Hidup kita ini adalah perlombaan untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat realita di zaman seperti ini, perlombaan antara hak dan batil. Ahlul batil kita melihat, mereka bersungguh-sungguh dalam menyesatkan manusia, mengajak untuk menyimpang, baik dalam syubhat maupun syahwat. Dan kenapa? Orang-orang yang punya kebenaran, mereka mempunyai dalil Quran dan Sunnah, kok melempang, tak melempang loyo, ya, tak ada kemauan. Ini kan kebalik. Jadi harus ada kemauan, harus ada cita-cita yang mulia. Ada pun tentang hadis Rasulullah SAW dalam masalah ini, yang katanya adalah hadis yang sahih dari Nabi SAW, beliau mengatakan, inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur wa asrafaha wa yakrahu safsataha. Sesungguhnya Allah mencintai urusan-urusan yang tinggi, yang mulia. Allah mencintai, menyukai hal-hal yang mulia. Dan Allah benci kepada hal-hal yang tidak ada artinya. Ya, Allah tidak menyenangi, wayakroh. Ya Allah dia benci, Allah tidak menyukai hal-hal yang tidak ada artinya. Ya, ya Allah menyukai hal-hal yang urusan-urusan yang mulia. Ini juga hadis ini, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah alaih dan silsilah sahiha nomor 1627, 1627. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita dalam sabda beliau yang sahih, idza sa'altumullaha fas'alu al-firdaus. Kalau kamu memohon surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ini menunjukkan kemauan yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada kaum mukminin. Jangan setiap orang mengatakan, aku yang masuk surga, alhamdulillah, walaupun dapat kamar 1x1 meter,
Sudah alhamdulillah. Betul ya, boleh-boleh saja. Tapi itu rendah. Cita-cita rendah. Rasulullah menurut kita apa? Kalau kamu mohon surga, minta surga Firdaus. Surga Firdaus, surga yang atapnya adalah singgasana Allah. Itu atapnya. Surga paling tinggi, paling tinggi, paling bagus. Ini ajaran, ajaran Rasulullah. Ya. Kemauan, himmah yang tinggi dan aliyah. Sekarang pada apa saja seorang itu mempunyai atau dianjurkan untuk memiliki himmah yang kuat. Para ulama menyebutkan di antara yang pertama adalah dengan ada di dalam menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu harus mempunyai kemauan. Dan ilmu tidak dicapai dengan fisik yang bersantai. Ilmu tidak dicapai kecuali dengan kesungguhan. Para ulama-ulama muslimin, mereka menjadi orang-orang alim. Bukan dengan bermalas-malasan, tidak. Tetapi dengan belajar. Ya, dengan sungguh-sungguh. Mereka keliling dari satu tempat, satu negeri yang jauh ke negeri yang lain. Hanya untuk mendapatkan satu hal, satu hadis. Dari Baghdad ke Yaman, dari Yaman ke Hijaz, dari Hijaz ke negeri Syam. Untuk menemukan satu hadis. Ilmu itu himmah yang kuat dalam menuntut ilmu. Ya. Bahkan itu kalau ada majlis-majlis ilmu, jangan malas. Ayo, kemauan kita bangkitkan. Ini kita hidup hanya satu kali, tidak dua kali. Kalau di kuburan itu sudah mati, tinggal waktu dulu, coba dulu menuntut ilmu percuma, tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Terus sekarang ini masih ada ruh dalam jasad kita, masih mempunyai kesempatan. Ayo kita semangat belajar menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, di antara majal yang kita dianjurkan untuk mempunyai himmah yang kuat adalah di dalam al-ulul himmah fil ibadah wal istiqamah. Kemauan yang keras, semangat yang tinggi di dalam ibadah dan istiqomah. Contohnya sudah saya jelaskan tadi, bagaimana Rasulullah dalam ibadah beliau, dalam sholat beliau. Walaupun kita tidak mungkin seperti beliau, tetapi minimal mempunyai semangat. Harus melawan hawa nafsu, harus melawan kemalasan. Sholat subuh itu tidak gampang buat subuh. Tidak boleh musim hujan seperti ini. Apalagi hidup di negeri yang penuh dengan rawa-rawa, masuk kakinya masuk di air, tidak gampang. Ya, tapi ujian, ayo harus ada kemauan. Kalau tidak punya kemauan, tidak bisa kita berlatih. Malas, ya, malas. Kalau ada kemauan, insya Allah, maka seorang akan terdorong untuk dengan semangatnya, kemauannya untuk melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kata Hasan Al-Basri, seorang tabi'in beliau mengatakan man nafasaka fi dinika fanafisku, man nafasaka fi dinika fanafisku, wa man nafasaka fi dunyaka fa'alqiha fi nahrihi. Artinya begini, kata Hasan Al-Basri, kalau ada orang yang menandingi kamu dalam agamamu, ada dalam ibadahmu, maka tandingi dia dalam ibadah. Tetapi kalau ada orang menandingi kamu dalam duniamu, maka kalungkanlah dunia itu di lehernya. Ambilah dunia ini. Ini prinsip mereka, bangsa. Ya. Kalau kita sebaliknya, berlomba-lomba dalam dunia. Ya, berlomba-lomba dalam dunia. Bukan dalam akhirat. Tetapi para salaf mereka memerintahkan demikian. Kalau orang-orang dulu ketika para nabi, para anbiya, para rasul mengingatkan anak-anak mereka ketika akan meninggal, ya, maka buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Kalau sekarang apa? Jawabannya, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan setelah kematian aku? Jadi ditanya makanya apa? Makanya kepikiran. Orang tua itu kalau nggak punya harta untuk anaknya kepikiran. Anakku nanti esok makan apa?
Subhanallah, sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun melainkan rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang terpenting bagaimana kita mendidik mereka menjadi orang yang beriman, yang bertakwa, ada banyak jalan, yang berjalan yang benar. Itu terpenting. Adapun rizkinya, insya Allah tidak akan mata anak-anak itu. Maka jangan terlalu khawatir. Jangan harta. Nanti anakku makan apa nanti? Jangan. Serahkan kepada Allah Taala. Ya nanti kita bekali mereka dengan iman dan takwa, dan pekerjaan yang baik. Ya, dengan keterampilan dan ketakwaan, insya Allah kalau seorang meninggal, dia tidak akan sedih. Ya, dia menjadi qurratu ain, anak menjadi penyejuk pandangannya. Kemudian yang berikutnya, di antara lapangan-lapangan, medan-medan yang kita harus mempunyai himmah yang tinggi padanya adalah fil bahti alil haq, dalam mencapai kebenaran, mencari kebenaran. Jangan malas dalam mencari kebenaran. Dan ini telah dicontohkan oleh beberapa sahabat Rasulullah SAW. Yang tanya adalah Salman Al-Farisi. Bagaimana kisah perjalanan beliau mencari kebenaran? Pertama dari agama Majusi, kemudian pindah dari agama Majusi ke agama Yahudi, menjadi Yahudi ke agama Nasrani, dari Nasrani kemudian dia bertemu dengan Nabi SAW dan mencari kebenaran. Abu Dzar Al-Ghifari, Amr bin Abasa dan yang lainnya dari sahabat Rasulullah SAW ketika mencari kebenaran. Ya, maka kita tidak boleh puas dengan apa yang ada, tapi kita harus lebih dari itu, mencari kebenaran. Dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, Allah Maha mengetahui hati orang itu. Maka Allah akan menunjukkan dia jalan yang benar. Jadi dia betul-betul sungguh-sungguh memiliki kemauan untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian yang terakhir, yaitu ulul himmah, kemauan yang keras di dalam mengajak manusia pada agama Allah. Jadi ada waktu bila Allah. Seorang dai harus bersemangat yang tinggi, kemauan yang keras dalam berdakwah. Jangan putus asa. Tapi selalu ada harapan ke depan. Sebagaimana yang saya kisahkan tadi tentang Rasulullah SAW ketika beliau pergi ke Taif. Itu malaikat Jibril, malaikat yang mengawasi gunung, melawatkan beliau untuk membinasakan penduduk Taif. Tapi beliau tidak mau, biarkan. Ya. Semoga terlahir dari mereka ini orang-orang yang akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Nyetrum kita untuk mengikuti mereka. Ya. Jadi itu sangat berpengaruh. Kita berteman dengan orang yang punya himmah yang kuat, kita akan bisa seperti dia. Karena ada pengaruhnya. Ya. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Kalau saya, ya. Tadi kita belum bahas tentang masalah jumlah yang beriman yang akan masuk surga dengan yang masuk neraka. Jadi kan di hadis sebelumnya sekitar 1/4 sepertiga atau setengahnya. Kemudian di perbandingan dengan yang puluh sapi tadi dibandingkan satu dengan seluruh bumi itu. Itu mohon penjelasan. Baik, ketika Rasulullah menyebutkan bahwa aku berharap umatku ini adalah setengah dari penduduk surga, setengah, buat sebagian setengah. Lalu beliau menyebutkan perbandingan antara orang-orang mukmin dan orang-orang musyrik, atau orang tidak beriman dan orang beriman, itu ibarat, ya, kalian, kata beliau, kalian dan orang musyrik itu ibarat satu helai rambut atau bulu berwarna putih pada seekor sapi jantan berwarna hitam. Berarti bulu-bulu yang lain itu, yang hitam itu ahli neraka, penduduk neraka. Sedangkan yang penduduk surga itu, kalau dari umat ini satu rambut. Berarti ada sekenanya dari umat lah, dari umat lain, jadi dua maksudnya. Nanti, ya. Dan sekarang di
bisa kita perhitungkan. Bisa ada gambaran? Cuma penduduk dunia sekarang itu kurang lebih 7 miliar. Orang muslimnya berapa? 1,5 miliar orang muslim seluruh dunia. Ini muslim secara umum ya, ya sholat dan sholat yang menyimpang dan menyimpang itu 1,5 miliar. Berarti selebihnya ada 5,5 miliar. Itu sudah jelas. Dan kaum muslimin ini kalau dibersihkan lagi, diseleksi lagi oleh Allah Ta'ala, berapa mereka yang masuk surga? Nanti yang langsung masuk surga tanpa dia diadab, berapa jumlah ini? Maka benar berarti ya, gambaran-gambaran itu bisa dilihat. Kemudian banyak ya kekufuran, ya penyimpangan, dan sedikitnya ahlul haq, orang-orang yang mengikuti kebenaran. Wallahu a'lam. Yang lain satu pertanyaan lagi, kita cukupkan 3 ya pertanyaan. Dari ibu-ibu tidak ada? Akhwat? Supaya tidak terkena isu gender ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik mungkin dari bapak-bapak mewakili. Cukup ya? Saya kira ya, terakhir. Ini Ustaz tentang kesulitan. Tentang apa? Kesulitan Imam Hasan. Kesulitan ya. Dan konteks yang pertama tadi tentang dunia. Ya. Bahwasannya, dia sangat yakin bahwa dunia tidak akan rizkiku, ya. Rizki dunia. Rizkinya tidak akan diambil oleh orang lain. Maka tenang hati dunia. Ya. Terus saya apa refleksikan pada diri saya. Sebenarnya sangat berat sekali kalau seolah-olah saya harus diam saja sementara saya harus beramal tentang amal-amal yang apa memperkuat iman tadi kita aplikasikan dalam amal-amal untuk kepentingan akhirat semata. Sedangkan dunia sepertinya kok saya tinggalkan saja tanpa berusaha sama-sama mungkin. Karena makanya ini akan datang sendiri. Makanya ini kan dimiliki oleh Hasan al-Basri. Ya. Orang tanya kok hilang orang itu zahir betul orang ini. Makanya bertanyalah kepada Hasan al-Basri. Ini jawaban dari Hasan al-Basri. Karena aku yakin bahwa rizkiku itu tidak akan diambil oleh orang lain. Makanya aku ini zuhud. Lah kita kan orang di zamannya heran dia seperti itu. Ya ini zaman dulu, 1000 tahun lebih yang lalu. Saya akan dibandingkan dengan orang zaman sekarang yang mungkin jauh sekali ya. Ya jadi ya, memang kita wajar lah. Apalagi sekarang ada uang listrik ya, ada uang pulsa kan gitu ya. Jadi ada iuran listrik, iuran pulsa, iuran air, PDAM dan seterusnya. Ya jadi ya memang beda lah ya. Tapi paling tidak ini gambaran-gambaran lah. Ini paling tidak suatu gambaran bagaimana kehidupan mereka. Agar kita pun paling tidak ya mendekatilah kalau tidak seperti ya. Usaha untuk tidak terlalu apa khawatir dengan rezeki. Kalau rezeki kita sudah ada ketemuannya, ya maka kita tidak ya kita kerja sewajarnya. Ya, jangan terlalu ngoyo istilah orang Surabaya ya. Ngoyo cari rezeki ongkok yang dapat itu juga. Kalau ketentukan segitu. Ya, tidak akan bertambah kalau memang ketentuannya ya berapa ya seperti itu. Nah, maka kalau demikian orang kata akan tenang. Ya sudah kalau rezeki jatuh sendiri lah. Alhamdulillah. Ya, syukur. Ya. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. InsyaAllah besok kita ketemu lagi. Aqulu qawli hadza wa Allahu ta'ala a'lam. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.